orang yang ninggalin kita ya. Betul, ninggalin kita. Iya, gue ditinggal duluan. Sibuk. Tamunya banyak. Sobat Amis, balik lagi sama gua Rahmat. So, di video kali ini gua ke pameran Bisatik. Pamerannya pameran terbesar di dunia. Terbesar di dunia, tanaman ikan hias. Dan gua di sini sendiri dulu. Ntar masuk baru ketemu Marcel ya. Dia udah duluan ninggalin gua. Yuk, sob, ini tiketnya gua udah beli nih. Kita langsung masuk aja yuk. Let's go. Ada cupang, aquascape juga ada semuanya. Ada semua itu kita lihat aja. Okay. Okay, guys, ini nih, lihat. Ini maru nih, Marulius dan Maruliodes tuh yang ini tuh kayaknya dari Kalimantan yang red. Tuh, gede loh size-nya, guys. 60 cm ada kali ini. Nah, so di belakang gua itu diskus. Itu diskus, guys. Kalian bisa lihat. Itu lagi kontes yang kalian bisa lihat. Lagi kontes, lagi di juri sama para jurinya. Kalian bisa lihat banyak ini yang belum depannya doang, guys. Lihat lebih dekat lagi yuk. Tuh, cakep-cakep tuh.
ya. Betul, tinggalin kita. Iya, gue ditinggal duluan. Sibuk, tamunya banyak. Gue ketemu sama teman gue juga nih, juri dia ternyata, juri arwana. Cakep ya, merah. Tapi kok dia nggak juara? Ini lebih merah, yang ini lebih merah. Tapi dia nggak juara. Jadi kalau kontes itu tuh banyak ininya guys, banyak apa? Banyak kategori-kategorinya. Jadi dari bentuk anatominya, dayungnya, ekornya. Nah ini mungkin nggak juara karena ekornya kecil, kurang megar, tapi merah badannya. Nih, baby champion. Kecil tapi ekornya tuh ekornya dayungnya kayak pantau baby champion. Keliling-keliling lagi aja untuk kita. Bagus nih dayungnya, panjang kayak samurai. Cuman warnanya lain. Jadi kategori kalau ikan kecil ini tuh kategori untuk warna merahnya itu nggak terlalu berapa persen terlihat dari bentuk badan. Bentuk badannya itu kalau untuk kelas-kelas M, S begini dia lihat dari bentuk badan. Kalau badannya bagus, mungkin bisa juara. Badan, mata, mulut, cakil mangga, ekor, anatomi, pokoknya semuanya. Warna nggak begitu ngaruh kalau untuk kelas-kelas M. Kalian bisa lihat kelas M, kelas S itu rata-rata ini aja juara 9 aja tapi nggak merah guys. Kalian bisa lihat nggak merah, tapi dia juara kelas 9. Tapi dia menang. Dia menang ininya, menang ekornya tuh. Ekornya tuh ngecross, dayungnya turun, anatominya bagus. Gaya renangnya juga bagus. Tuh, kalian bisa lihat. Cuman matanya mutiara. Ini kelas unik guys. Jadi di arwana itu kontes.
kolom komentar. Ini ikan platinum jenisnya. Kalau kalian tahu tulis di komentar ya, kalau kalian tahu ini jenisnya. Ini juara 3 guys. Ini platinum. Lucu, unik. Cuman kalau yang unik-unik begini, ikan-ikan unik arwana begini agak mahal, lumayan lah, agak lumayan mahal. Rata-rata mereka nih, ini disebut kayak king parrot. Jadi disebut king parrot, tapi normal nih, bagus ini ikan nih. Agak perfect, cuman bedanya atasnya agak kurang, ekor atasnya dia agak turun, tapi dari gaya renangnya sudah bagus, tapi nggak juara guys, sayang. Nah ini dia albino lagi, ini sih juara satu. Ini kayaknya super red deh, tapi albino. Harga rumah mobil aja lewat. Kalau kalian punya uang, siapin uang buat beli beginian. Top. Juara satu. Unik, kelas unik juara satu. Ini juara duanya nih, kelas unik. Gede gini kalah emang kecil ya guys. Oh ini merah nih, dayunga. Ngeri, ngeri guys. Tapi dia gak juara, kasihan. Tuh ekornya tuh, panjang. Ya disebut-sebut kayak semi kumpai lah. Ya di kelas unik ini banyak rata-rata king parrot, rata-rata albinonya juga ada, platinumnya juga ada. Nah ini juara 4. Nah ini perfect guys, yang ini perfect dibanding yang tadi tuh, dari dayung, ekor, semua semua tegak semua, tapi dia dapat juara 4. Bagus ini guys.